Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Medina Zain terseret kasus narkoba kakak iparnya, Ibra Azhari. Dikutip dari Tempo.com Jakarta, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap artis Medina Zain hari ini, Ahad, 29 Desember 2019. Ia diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus membenarkan penangkapan tersebut. Baru diamankan untuk diambil keterangannya, kata dia saat Tempo hubungi lewat pesan pendek. Menurut Yusri, Medina saat ini juga dimintai keterangan mengenai kasus sama yang juga menjerat kakak iparnya, Ibra Azhari. Meski begitu, Yusri masih enggan berbicara soal penangkapan tersebut. Kita tunggu saja hasil pemeriksaan, besok saya sampaikan, tutur dia. Polisi menangkap Ibra di Jalan Batu Merah, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu, 21 Desember 2019. Pemain peran dalam film Bergairah di Puncak itu ditangkap karena ketahuan akan memesan sabu dari seseorang. Kasus bermula saat penyidik meringkus pengedar berinisial IS di hari yang sama dengan penangkapan Ibra Azhari. Setelah mendalami kasus, IS diketahui akan menerima jumlah narkoba dari seorang perempuan berinisial MH. Polisi lantas menangkap MH setelah diinterogasi. MH diketahui juga akan mengantarkan sabu ke salah satu publik. MH diketahui juga akan mengantarkan sabu ke salah satu publik figur yakni Ibra Azhari. Polisi lantas bergegas ke rumah Ibra Azhari dan menangkapnya. Di rumah hanya ada IB sendiri dan penjaga rumah, ujar Yusri. Setelah menangkap Ibra Azhari, IS dan MH, polisi kembali meringkus 4 orang lain keesokan harinya, Ahad, 22 Desember 2019. Ibra Azhari merupakan kakak dari suami Medina Zain, Lukman Azhari.